Oke teman-teman, jadi kita akan tes kamera si drone Raja Wali Whoop ini, mini FPV ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depanku ini udah ada satu buah box Raja Wali dari AMDI dan satu buah lagi masih dalam bungkusan paket seperti ini ya teman-teman, baru datang, masih seger banget. Jadi langsung kita buka aja. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka-buka dengan sangat perlahan teman-teman. Dan aku mau tulis jawaban teman-teman di kolom komentar, gimana sih rasanya buka paket yang baru datang ya teman-teman. Nah, ini paketnya seperti ini teman-teman, dari toko Heli, satu buah drone Raja Wali. Sama-sama Raja Wali teman-teman, hanya beda dari tokonya aja. Ini toko Heli dan yang di sebelahku ini dalam box ini AMDI. Untuk Heri Ariska saya sendiri, rapi teman-teman, terbungkus dengan bubble wrap seperti ini. Kita buka menggunakan tangan aja karena emang nggak ada alat bantu untuk saat ini teman-teman. Perlahan-lahan aja, perlahan namun pasti kita buka perlahan-lahan aja. Dari boxnya ini keren banget teman-teman, Raja Wali Whoop warna kuning dan biru laut beserta hitam ini sangat dominan sekali dengan sedikit campuran warna merah dan ada logo Raja Wali teman-teman. Nah, ini ada dua versi ya teman-teman, satu versi AMDI dan satu versi toko Heli. Kita cek dan kita lihat apa aja perbedaan serta perlengkapan dari dua buah perbedaan drone ini ya teman-teman. Kita buka dari toko Heli terlebih dahulu. Nah, di toko Heli drone-nya seperti ini teman-teman, bisa teman-teman lihat sendiri. Ini dari toko Heli ya teman-teman. Dan yang di dalam box yang ada ini, ini drone dari toko Heli teman-teman, sangat manis sekali, cukup menarik menurutku. Mini drone Acro Mini. Kemudian kita lihat dari AMDI, ini dari AMDI ya teman-teman, dari Mahardika. Nah, yang dari Mahardika ini seperti ini teman-teman, udah ada bonus kanopinya. Kanopinya ini dia bercak-bercak loreng-loreng seperti ini teman-teman, menggunakan kamera PTX TX, menggunakan kamera Echin TX06. Sedangkan dari toko Heli ini dia belum berkamera teman-teman, jadi beda harga ya. Kalau dari toko Heli dia 350, kalau dari AMDI dia 600. Udah di place serta udah menggunakan kamera. Kita singkirkan dulu yang dari AMDI beserta kanopinya. Kita angkat dulu yang dari toko Heli teman-teman. Nah, yang dari toko Heli ini apa aja sih perlengkapan di dalamnya? Dia ada manual book atau buku panduan untuk 14 tahun ke atas Raja Wali Whoop berbahasa Inggris. Walaupun sebenarnya ini drone udah di remake di Indonesia. Sedikit informasi sih, aku tahunya dari Om AMDI. Katanya Raja Wali Whoop ini drone dari luar, cuman di remake kembali di Indonesia. Jadi bahan bakunya mungkin dari luar, lalu kemudian di remake lagi dengan buatan khas tangan anak Indonesia yang sangat kreatif ini. Nah, untuk remote controlnya sendiri ini sama banget teman-teman, jadi kurasa ini bisa connect ya antara toko Heli dan AMDI ini. Cuma enaknya kalau dari AMDI dia udah di flash, jadi mode standarnya tanpa arming dan up arming lagi. Colok baterai langsung mode acro, langsung gas. Jadi kurasa kalau kalian punya uang lebih, ya nanti kita bahas satu persatu teman-teman. Nah, kita lihat perlengkapannya apa aja. Nah, kita coba angkat dulu yang dari ini. Ini udah aku buka ya karena udah sempat aku mainin yang dari AMDI. Dan ini yang baru datang ya punya temanku, dia lihat aku main jadi pengen beli. Nah, kalau dari AMDI ini sama aja teman-teman, dapatnya seperti ini. Ada bonus baling-baling, charger, sama aja. Kalau dari toko Heli juga begitu. Kemudian baterainya kita lihat teman-teman. Untuk baterainya sendiri ini kurasa juga sama ya, ada logo Raja Wali Whoop ini seperti ini. Soketnya juga JST2mm seperti ini. Nah, aku angkat drone-nya dulu. Kalau dari yang AMDI ini dia udah berkamera seperti yang aku bilang tadi teman-teman, Echin TX06. Jadi kalau misalkan kalian pengen gerakin atau mau tahu hasil kameranya itu, kalian perlu ROTG Echin seperti ini teman-teman. Ini dibeli terpisah ya teman-teman, drone-nya 650, ROTG-nya Echin ini 200 ribuan teman-teman. Ini fungsinya buat kalian nge-view si kamera dari AMDI ini teman-teman. Jadi kalau misalkan tanpa alat bantu ini, nggak bisa ya nge-view-nya. Kecuali kalian udah punya Googles yang 5,8 GHz, ini udah bisa nge-view hasil kameranya. Sekaligus bisa nge-record. Nah, kalau dari si toko Heli ini teman-teman, dia hanya drone biasa.
Oke teman-teman, jadi kita akan tes kamera si drone Raja Wali Whoop ini, Mini FPV ini, dengan ROTG ini, Echin, kemudian menggunakan VR Box standar ya teman-teman. VR Box ini paket FPV termurah ya, termasuk ini 650, VR Box 50 ribuan, kemudian Echin ROTG ini sekitar 200 ribuan. Jadi sekitar kurang lebih 800 atau 900 ribuan kalian udah bisa ngerasakan FPV. Nah, Echin 650 ini dia menggunakan kamera TX06 ya teman-teman, yang udah AIO, jadi udah bisa nge-record lewat Echin ini. Jadi kalau misalkan kalian ada Echin ini udah bisa nge-record, ataupun kalian menggunakan Google yang udah bisa nge-record juga udah bisa ya teman-teman, dengan WiFi 5,8 GHz. Oke lah, kita akan coba kameranya teman-teman, enak atau enggak kita FPV dengan menggunakan PR Box. Akhir-akhir ini aku lagi suka banget FPV ya teman-teman. Oke, langsung kita coba aja. Thank you.